A7 Witch Tale tidak ada habisnya untuk dibahas, karena A7 Witch Tale sendiri adalah alutsista canggih yang berlabel khusus. Dikutip dari australiandefense.com.au, label khusus A7 Witch Tale adalah Airborne Warning and Control. Ini artinya jika A7 Witch Tale mampu mengontrol dan sekaligus memperingati secara dini ancaman dari udara. Sampai-sampai ada informasi jika A7 Witch Tale berkemampuan khusus dalam misi pengawasan ruang udara jarak jauh. Tak sampai di situ saja, jika A7 Witch Tale juga dapat melacak target di darat dan di permukaan laut. Untuk itu ada informasi terbaru jika A7 Witch Tale ditawarkan ke saudara dekat Indonesia. Perlu Anda ketahui jika saudara dekat Indonesia ini sudah mempunyai P8 Poseidon. Dan negara saudara dekat Indonesia tersebut adalah India yang ditawari A7 Witch Tale oleh Boeing. Dari adanya penjelasan tersebut, maka bisa jadi bahwa India akan memiliki A7 Witch Tale ke depannya. Walaupun belum ada kata sah India membeli A7 Witch Tale, maka ini bisa jadi indikasi, mengingat jika A7 Witch Tale sudah dipakai oleh beberapa negara besar yang memiliki militer kuat. Belum lagi ada informasi jika A7 Witch Tale yang ditawarkan ke India ada iming-iming pembuatan lokal. Jika memang benar ada iming-iming tersebut, maka A7 Witch Tale made India bisa terrealisasi.